mau jadi apa? 10 tahun ke depan gue akan lagi di konstruksi, gue bikin gedung. Gedung pertama itu gedung terbang di dunia ini. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Mau jadi programmer, so mungkin kerja di Silicon Valley. Yang penting jadi orang sukses dan juga membahagiakan kedua orang tua saya. I wish 10 years from now I could be a more successful businessman than my father is. Jadi apa? Mau jadi orang yang sehat dan bahagia, dan saya harap saya masih hidup. Yang kedepan mau jadi apa? Jadi businesswoman dalam bidang fashion industry. 10 tahun ke depan kemungkinan kalau bisa sih jadi woman rights lawyer di Indonesia dan di luar juga. Kalau nggak dapat lisensi jadi pengacara, kerja di NGO atau di UN sebagai international relation. Ke depan kemungkinan aku jadi industri perfilman, jadi produser. Fresh from now mau jadi apa? Udah lulus S2, ambil spesialis kedokteran. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Dari sekarang 10 tahun ke depan pengen jadi diplomat. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Mau mulai buka perusahaan. Semoga udah lulus S1, kalau bisa S2 atau S3, terus sama udah jadi creative director. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Happy, successful, and passionate. 10 tahun lagi, I see myself udah di Dubai. Insya Allah sudah jadi sukses. Amin. Mau S3 di Kairo. 10 tahun ke depan mau jadi apa? 10 tahun ke depan, perwira TNI Angkatan Laut. Mau jadi seniman, graphic design, sama aktivis. Mau jadi pengacara yang fokusnya sama lingkungan Indonesia. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Mau jadi diplomat buat Indonesia. Kenapa mau jadi apa? Mau jadi businessman terus lagi liburan ke dunia sekarang. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Mau jadi sutradara. 10 tahun ke depan saya mau beliin semua teman-teman saya jam Rolex. 10 years from now mau jadi apa? Mau jadi orang bahagia. 10 years from now I'm gonna look back on my journey and say that I did it. 10 years mau jadi apa? Successful engineer. Gue bakal jadi businessman. Bisa beliin teman-teman gue barang-barang yang bagus. Yang kedepan mau jadi apa? Mau nikah. Gimana Loli? 10 tahun kedepan mau jadi apa? Rocker. I don't know where I'll be in 10 years, but I'll try to get my bachelor in 4 and we'll see what happens from then. Mau tahun ke depan mau jadi apa? Mau jadi psikolog anak. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Mau jadi lyricist. 10 tahun ke depan aku ingin menjadi orang sukses yang membanggakan orang tua. 10 years from now mau jadi apa? I'll be in Forbes 30 under 30. Jadi pengusaha sukses. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Menjadi orang yang membanggakan orang tua. Aku udah jadi dokter spesialis, udah nikah sama orang. I'll be like 27 to 28, so I'm married, udah punya 2 anak at least. Terus udah tajir, punya sports car yang banyak. Mudah-mudahan udah lulus S1, bisa kalau lulus S2 juga mudah-mudahan. Terus sukses, terus mudah-mudahan kalau misalnya aku bisa jadi musisi, aku jadi musisi. Iya, dan membanggakan orang tua. Kesan-kesan 10 years from now mau jadi apa? Jadi sukses. 10 years from now aku mau jadi wanita karir yang sukses, yang bisa membantu dan menginspirasi orang lain. 10 years from now mau jadi apa? Aku pengen jadi chef, terus my restaurant bisa dapat 3 Michelin stars. 10 tahun ke depan mau jadi apa? I want to be successful and also a decent human. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Jadi senior. 10 tahun ke depan, jujur aja, gue nggak tahu mau jadi apa. Tapi I think I'm gonna be someone who's happy with a family. From 10 years from now, I will see myself with a happy career in the aerospace industry. Apa? Aku mau jadi pendekar, satria baja hitam. Apa? Mau jadi orang yang bisa berguna bagi bangsa ini.
Kalau tahun depan mau jadi apa? Either jadi desain designer, kalau nggak interior designer. 10 years from now mau jadi apa? Analis ekonomi Indonesia. Tahun yang akan datang cita-citanya mau jadi apa? Successful businessman. Jadi apa? 10 tahun ke depan saya ingin menjadi seorang dokter yang bisa mencukupi keluarga saya. Mau jadi, jujur aja gak tahu, tapi gue pengen ngelakukan sesuatu yang gue suka, ngebayangin orang tua dan berguna bagi orang lain dengan sahabat-sahabat gue. Iya pak, jadi successful public relation, terus punya PR consultant sendiri, duh bahagia. Jujur gue gak tau mau jadi apa, tapi yang gue tahu gue pengen di sini menjadi apa sekarang. I wanna reach a point where if you need to find me, you can look me up on Forbes. 10 tahun ke depan, gue mau jadi pengusaha. 10 tahun dari sekarang, saya ingin menjadi pengusaha sukses yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Apa? Pas gue gede, gue mau jadi direktur film yang mengubah dunia. 10 tahun ke depan, mau jadi apa? Jujur gak tahu, tapi semoga bahagia aja. From now, mau jadi apa? Aku mau jadi di depannya magazine Forbes. 10 tahun ke depan, mau jadi apa? Mau jadi orang yang bahagia. Insyaallah pengusaha model. Mau jadi apa? Kemungkinan masih di kuliah tapi hopefully jadi dokter. Kalau gue sih, gue pengen jadi penyanyi sekaligus businesswoman. 10 tahun ke depan mau jadi apa? Jadi arsitek yang sukses. 10 tahun ke depan mau jadi ilustrator, I'll want to draw for a living. Apa? Stable income biar bisa tidur. Kesan dia apa? Mau jadi pengusaha muda yang sukses. Kenapa? Saya mau jadi software engineer. 10 tahun ke depan saya pengen yang beli HS, supaya HS jadi makin benar. Terus jadi presiden, biar Indonesia makin maju. 10 tahun, gue bakal udah lulus dari Akademi Kepolisian, jadi lulusan terbaik, dan membanggakan kedua orang tua. 10 tahun ke depan udah mau kerja, nyari kerja sendiri, nyari duit. Saya ingin menjadi insinyur di bidang teknik mesin atau teknik industri. Setelah itu mungkin saya ingin membuka bisnis bengkel, mobil dan motor dan di bidang itu. Saya sih nggak punya sesuatu yang spesifik. Mungkin berbuat buat sesuatu loh, kayak animasi atau apa gitu mungkin. Seputar apa sih? Saya juga masih nggak tahu mau jadi apa, tapi pasti gue pengen kaya. Mau jadi comic artist. Gue masih sekolah S2 buat kedokteran nanti. Jadi apa? Jadi biologis laut. Tahu sih mau jadi apa, tapi intinya mau jadi orang sukses. 10 tahun ke depan, saya bakalan di Afrika membantu anak-anak yang tidak bisa melakukan apa-apa.